macam begini, dia jumpa dia punya crush, terus dia kasih tinggal dia punya girlfriend, terus ada orang lain yang ada di saat dia tiada. Fuh, padu. Halo guys, balik lagi dalam channel saya, Syari Ayel. Hari ini kita akan buat video reaction lagi, TikTok edition. Tapi banyak sudah orang buat reaction TikTok nih, kali ini saya bukan buat reaction TikTok yang hari ini kita akan buat kelainan sedikit. Apa entah nama dia, macam jenis TikTok nih, dia macam buat satu lakonan dan ujung dia mesti ada slow-mo. Dia macam ada cerita lah begitu. Siapa? Iya, memang saya pasang sudah earphone sedia siap, setia sabar sudah mau tengok. Tanpa membuang masa, mari kita tinggi video. Lupa ada ban. Ada bantal, tak ada handphone. Mulakan reaction kita. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan minum kopi di sini. Video aku besar banget, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jat, mana yang best? Ini kan biasa sini kan? Oke, okay, kalian lihat sini. Saya bagi tau kamu apa maksud dia. Oke, okay, ini dia. Ini ada perempuan. Oke, okay. Udah nampak crush dia. Terus dia mau bermakeup. Sekali dia pandang boyfriend dia, wih nasib, OCT nampak tadi, astaga. Saya oke, okay, astaga. Ini, wih, kok kiki nih. Ayah, saya tidak obat nih. Saya berdoa untuk dia. Saya korbankan nyawa saya untuk dia. Wih gila punya men sweet. Wih apa ini tulak-tulak. Wih nah tulak-tulak. Sentuh-sentuh, wih apa ini. Dia aja pause. Patiak dulu laki pegang tuh pegang perempuan. Pucuk perut. Oke, kisah kalau ada dia. Kalau bukan ada dia macam mana. Wih sini lu mari kita bergambar. Gak boleh saya gambar kau segi japa. Berarti yang cetek-cetek ya kasih napas. Wih pokok ini. Eh kau siapa? Eh apa boleh tiba-tiba. Mari balik ke sini, mari kita balik. Selama sudah tunggu kau, napa kau balik nih? Eh, tolong dong, jangan, itu loh. Sedap bawa kau punya ketiak. Nah lagi, lagi enak, kamu lagi, iya sedap. Dia macam begini, dia jumpa dia punya crush, terus dia kasih tinggal dia punya girlfriend, terus ada orang lain yang ada di saat dia tiada. Fuh, padu. Tolong saya. Ada orang tampar. Wih, saya ada tampar. Wih, tolong saya ke, wih kawan. Ayo jangan saya dating nih, jangan. Oh bangerlah, ih jangan saya. Oh saya pergi juga, demi kawan saya. Saya sanggup pun demi kawan saya. Terima kasih kawan. Ibu pause dulu, kau sama siapa ini? Kau pik, dapatlah saya sayang kau. Tidak boleh, saya lebih memerlukan dia. Dukung lagi. Kalau Adit apa? Kau lah pergi. Kau lah pergi, saya beri. Apa ini? Mencuri hati, oke, ini mencuri dompet. Usah. Nah, siapa menang? Siapa lagi? Marilah. Siapa? Saya mampu mengalah demi kau. Semua perempuan, perempuan selalu betul. Siap. Kita kena bersangka baik. Mana tahu? Ha, ada. Sini lah, bukan kau. Tiada siapa boleh sentuh saya. Hanya saya saja. Sebab saya jodoh kau. Mari kita jalan-jalan. Marilah. Bah. Kau, gimana? Saya punya boyfriend nih, jangan kau kacau boyfriend siapa, apa kalau kau. Mari, wih kau sahabat lama kan kau. Wih, nah saya tiap kasih sebab saya setia. Wih, nombor kau sentuh-sentuh girlfriend siapa. Oke ini bagus. Saya suka TikTok begini sebab dia boleh sentuh girlfriend siapa. Wah, bayangkan lah kan kalau real life begitu, salam, karena kasih begitu. That's sweet. Mari sini kau punya handphone. Dijodohkan kamu. Kamu dia paham. Apa dia peluk-peluk. Ada orang ke? Tak sweet. Enggak sweet gitu. Ngapain lo peluk-peluk? Tapi saya rasa ini kan tidak salah. Yang salah tuh yang kasih peluk tadi. Pasan. Tiba bro, saya kawan kau. Mari kita pergi anu. Menginum. Berbahagialah walau bahagiamu bukan bersamamu. Bersamaku. Dia bersedih. Terus dia tanya, kenapa tengok saya punya girlfriend sama yang lain. Kalau ikut logik kok lebih tumbuk bah. Minta maaf saya buat tadi salah. Boleh bah. Bagi tangan kau. Mari peluk saya. Mari jalan-jalan. Saya nampak cewek. Mari. Hai cewek. Bergambar lu bah. Mari sini. Jangan nakal-nakal sana. Kau ini mama kau anu. Panggil lu sudah. Kau masih buat kalau kau perasaan kan coba dibalik tuh video tadi. Kalian fokus ya, fokus bukan ke lelaki atau perempuan itu, tapi lihat ya, adik perempuan tuh. Apalah dorang buatnya, masa depan saya mungkin. Wih apa ini? Kesana kau, tolong minta maafkan saya. Biarlah. Sudah, saya bisa kenapa. Kenapa? Astaga, saya minta maaf betul-betul.
Wih mari, siapa try? Siapa try ya katanya? Ya si curi dompet dia lari. Curi dompet lagi, habis duit dia. Buang-buang slipper. Wow, dia buang sepinya. Wih bagi lagi. Kabe ini kasut nih ki. Wow bro, saya tidak tahu mau jadi. Ikut sini kau. Oh, lari. Wih mari kita selfie dulu bang. Wih jangan kau nakal. Paci kau panggil sudah. Eh jangan begitu mbak. Nah kau tiup. Pasti ada tuh adik begitu. Kalau yang ada kejar-kejaran, dorong kejar-kejar. Tengah. Memang ada ini. Pasti kau tuh nah. Apa dorong kuat? Dok suwi tok gitu. Nek duko-duko. Ku sapa? Khotino nak duko dajate. Oh, bagata yo pare. Yo pare dok suka. Pasti haram. Ui, api tok muda. Mari sini. Siapa pening-pening. Tolong saya, guys. Kawan, tolong saya, Pak. Ay sana kau saya tak dating. Tolong ba siya. Dia pas saya tolong. Mari sayang, dah pas mau tolong dia bro saya. Oh, bro, mari. Kita buat sama-sama. Enggak maksud saya mau tumbuk lah, mari. Kita tolong kau. Terima kasih bosku. Enggak apa-apa apa itu. Aramaiti. Oh jangan mau ambil girlfriend ya. Mari kita pergi. Kau siapa ini? Oh Shenzo. Saya tidak tahu siapa. Mari sini. Enggak mau. Dia bocah guys. Mau minta paling Mickey yo. Noda wa. Cepatlah. Shit mau salam. Oh my god. This is what I'm calling dia punya tapisan, oke? Okay? Dia macam yang sombong, dia mau salam, terus dia karena sombong balik. Boleh tang. Tak ada apa-apa masalah. Wih. Tuna cewek siapa nang tadi? Kejap saya try lu. Oi, tuna. Yang suka kau. Kau tidak suka dia kembali? Tidak mau. Wih, mari. Ah, ini yang kawan suka kau. Hai. Itu aja. Wih. Ini yang tadi. Kau selingkuh di belakang sih. Ah, kenapa kau? Wih kawan, kenapa kau selingkuh ah? Wih. Dapat. Komen belakang sih. Saya kasih, tidak kasih maaf. Walaupun kau kawan saya dari kecil yang kita makan cuki-cuki lagi. Ini apa ini? Apa? Kau rambut MK terus kau suruh diam lagi. Bentar nyawa ku jagar. Sini cakap tukun dulu. Apa buluk-buluk bakau nih? Dia jelek untuk saya. Biarlah. Jumpa jodoh saya. Hai, saya jodoh kau. Saya tidak sangka jumpa kau. Lari. Oh, istampar. Tidak jadi saya mengurat. Gila, saya harap tampar. Siapun dia mau kena tampar. Wih, bahaya dia nih. Jalan untuk reaction pada hari ini. Tapi reaction kali ini saya lebih kepada menceritakan bagaimana apa yang dorang ingin sampaikan dalam video itu. Napa sobat tuh? Tapi first of all, kepada yang mau main TikTok di luar sana, yang baru mau mula main TikTok, baiknya kamu jangan ikut yang macam inilah. Jadi sampai situ saja untuk video hari ini. Jika kamu sudah subscribe dan follow sampai IG, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan macam biasa kalau kamu mau update terbaru tentang video baru, biasa di Instagram saya akan tanya ataupun kamu boleh DM saya di Instagram apa konten saya boleh buat lepasnya ataupun ada cadangan kamu. Kalau mau follow Instagram saya, Syahril Alil. Itu saja daripada saya. Hai. Bye. Hai, apa kabar? Nama saya Pinko. Hari ini saya mau bagi tahu tentang kelebihan Tone Wow. Dengan hanya 10 ringgit saja, banyak manfaatnya. Pada mulanya, bukan 30 menit, bukan 20 menit, hanya 10 menit saja boleh guna sudah. Kalau kamu reload 50 ringgit, kamu akan dapat 30 hari peace of mind, 89 GB unlimited call untuk semua network. Kamu layak tuntut khairat kematian sebanyak 2000 ringgit. Kamu akan dapat voucher yang kamu boleh redeem barang sebanyak 1800 outlet. Data tidak boleh habis yang kamu boleh bawa kepada yang terkecil yang seterusnya. Tiada hidden charge, tiada STT charge, dan tiada kontak. No, kamu mau kah? On tak on. Jadi kamu boleh kontak nomor telefon di bawah ataupun kamu boleh DM di IG saya, Sapipai. Kita berjumpa lagi, bye.